hari ni aku nak cuba pergi Langkawi dengan bajet yang paling rendah. Cukup ke kalau pergi Langkawi bawa 1000? Aku nak try. Okey, perjalanan aku dimulakan dari Putrajaya jam 12 malam disebabkan tiket feri yang aku ambil pukul 10.30 pagi di JT Kuala Kedah. So pada 6 pagi selamat sampai Sungai Petani, berhenti dulu subuh dekat Masjid Al-Madad Sungai Petani. Okey, selamat sampai ke JT Kuala Kedah. Tiket pukul 10.30 dan sampai awal sejam, jadi bolehlah kita santai-santai, ambil masa, tenangkan fikiran, rehat-rehat sekejap. Asri dengan Pau beli barang memang tak habis. Daripada tadi saya beli je. Oh, ini budak. Jangan bagi pegang duit. Tak pegang duit pun dia minta. Oh. Kena try. Mami kena try. Jawapan dia. Pusing. Kena try kak. Untuk harga tiket feri dari Kuala Kedah ke Langkawi, bagi dewasa harga sehala RM26.50 dan kanak-kanak bawah 12 tahun RM20.50. Perjalanan feri ambil masa dalam 1 jam 45 minit jugalah. Okey, ni pengalaman pertama naik feri. Naik kapal terbang dah 2 kali, ni naik feri. Naik feri dia. Ya, jadi adik. Okay, boleh. Dah besar. Empat tiga, empat tujuh. Depan eh. Baik semua letak depan ni? Eh? Ya. Depan tanam. Okey. Baik. Kat TV. Okey, macam ni lah keadaan dalam bot. Okey, luas. Selesa, ada aircon. Orang memang padat. Ini kalau hari minggu ni lagi padat ni. Empat tiga, empat tujuh. Okay. Letak bawah ni, bawah kaki. Letak je situ main. Letak je situ. Masuk je feri terus tidur dan tahu-tahu sampai dah JT Langkawi. Kat sini aku nak cadang korang cari kereta sewa untuk mudahkan pergerakan korang. Aku dapat kereta Vios RM150 untuk 3 hari sepanjang aku kat sana. Kereta sewa. Dah. Awak sewa? Grab. Oh. Awak tak sewa kereta? Temau. Dah sampai Langkawi. Boat 1 jam 45 minit daripada Kuala Kedah. Agak lama agak lah, patutlah orang naik Kuala Pelis. Cerita dia, drive jauh sikit tapi dalam bot tak ada lah, lama sangat. Macam ni lama lah, terasa lama lah. Next, kalau naik ferry, okay, Kuala Pelis pula lah kot kan. Wah, kereta sewa Bios. Assalamualaikum. Kau buka bonet tak? Ngam-ngam sampai dah waktu lunch. So aku decide bawa family aku makan dekat warung Kak Yan dekat Pekan Kuah, sebab objektif aku bajet-bajet kan. Dan aku stay di Langkapuri Resort Pantai Cenang. Kos dalam RM450 untuk 3 hari 2 malam. Inilah dia view golden hour daripada beranda bilik aku. Petang tu juga cantik, subhanallah. Okay.
Okey, sampai dekat hotel tadi, dengar tak cerita banyak, memang terus nap je terus. Memang dah tak larat apa dah. Ni baru bangun lapar kan. Bangun lapar cari mana diorang makan dekat mana. Kata dekat orang api-api. Ha, ini kita cari makan malam kat sini. Sini pot yang malam-malam orang buat persembahan api. Ha, inilah dia lagi meriah malam ni jadi ni. Malam Langkawi dah start meriah. Tak sempat nak maghrib. Ni maghrib kena pandai-pandai eh. Ha, sini. Tak ada nak tunggu kau nak maghrib dulu ke nak bagi can ke, tak ada. Ngam je dah gelap je, dia terus on je. Ha, jangan lupa maghrib pula kalau lepak-lepak sini. Ha, ni bila bawa anak biasalah kena membeli lah. Mana mana? Ha, nak warna apa? Good morning Langkawi. Inilah dia view waktu pagi dekat Pantai Cenang. Okey, bertenang. Inilah masa untuk healing. Cuaca memang panas. Panas tapi untuk budak-budak, diorang kisah apa? Kita yang dah dewasa ni lah. Jadi kalau nak lepak sini, ada agak-agak nak lepak sampai petang macam aku, aku akan ambil sewa kanopi ni lah. Harga dia dalam RM30 satu hari. Eh, bayar ke? Bayar ni. Dah bayar? Ya. Kau duduk ni. Ni lah view Langkawi. Panas. Kau. Tidak udah ni tahan. Untuk sesi petang, jangan lupa mandi lagi. Untuk ambil golden hour, memang ramai gila family datang sini mandi. Laut dia pun tak, kita tak takut lah. Sebab dia punya pantai jenis landai. Jadi tetap kena pantau anak-anak. Walau macam mana pun, keadaan dia taklah kita risau sangat. Dan jangan lupa mandi sekali lah. Okey, ni harga dia RM30 sewa satu hari. Kau dah datang pagi, kau boleh lock sampai petang. Harga RM30. Sekarang ni antara time golden hours lah. Kenapa? Dah batal ada rezeki lah. Nampak? Golden hours. Cantik ni. Subhanallah, cantik. Color dia tak transition color daripada sub biru pergi. Tapi jap lagi hujung-hujung ni lagi power. Jom. Pukul 7 balik. Mi, tolong ni angkat ni. Belah malam jangan pula korang lupa. Alang-alang dah sampai Pantai Cenang ni, korang boleh merayap jalan sepanjang Pantai Cenang ni, penuh dengan kedai-kedai jualan-jualan untuk korang punya goodies ke apa-apa je lah yang korang nak cari untuk barang Langkawi untuk bawa balik, coklat-coklat apa semua.
Dan kat sini aku kebetulan ada 3-4 orang ni tengah perform dengan baju Transformers. Sangat enjoy, menarik. Ramai gila pengunjung untuk datang join diorang lah. Bayaran saya ikhlas hati. Korang rasa korang nak derma, korang derma. Tak nak, korang layan je lah apa yang diorang buat. Best, best, best. Last day sebelum bergerak pulang, aku bawa family aku pergi ke beras terbakar. Tapi aku tak follow lah, tu semua benda-benda orang perempuan. Okey, dah selesai semua cara kat Langkawi beberapa hari ni. Holiday Langkah Jimat. So kita balik. Balik ferry, time hujan-hujan ni. Ha. Apa? Air sungai. Inilah dia ferry dia. Jadi macam mana dengan kita punya bajet? Kita tengok kos untuk aku minyak kereta aku Alza sebanyak 200, kos tol daripada Putrajaya ke Kuala Kedah RM100, kos feri untuk 4 dewasa dan 1 kanak-kanak RM250, kos untuk kereta sewa dekat sana sebanyak RM150, kos penginapan di hotel RM450, dan kos untuk makan-makan dan juga shopping aku habis dekat RM500. Jadi ending dia bus bajet dalam RM1,500 juga. So video sampai dekat sini saja. Semoga benda ni boleh jadi panduan untuk korang kalau korang nak pergi ke Langkawi lah. Bajet dalam RM1,500 ke RM2,000 juga. Okay, bye. Malam-malam orang buat persembahan api. Sekolah ni pun ramai juga orang bercuti. Mana inilah view Langkawi. Antara time golden harvest lah. Kenapa? Desa biru pergi